Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu yang saya hormati. Perkenalkan nama saya Anggi Rahmawati dari Fakultas MIPA Prodi Fisika Universitas Gajah Mada tahun 2020. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai rancangan ide bisnis di tahun 2022 pasca pandemi. Di sini saya mengangkat ide bisnis menggunakan aplikasi, yaitu aplikasi Jobs Training Club. Kita awali mengapa perlu workout? Salah satu yang bisa menangkal serangan penyakit dari tubuh kita adalah sistem kekebalan tubuh. Dengan meningkatkan ketahanan tubuh dan mempertahankannya, maka badan pun akan terhindar dari penyakit yang menyerang. Apabila kondisi kekebalan tubuh sedang menurun, maka penyakit pun akan mudah menyerang tanpa banyak perlawanan dari sistem kekebalan tubuh. Mengingat kondisi saat awal-awal pandemi di Indonesia meluas secara cepat. Oleh karena itu, olahraga sangat penting agar ketahanan dalam diri menjadi kuat dan kebal akan virus. Oleh karena itu, di sini saya mengangkat sebuah aplikasi online berbasis olahraga yang bertema dengan olahraga yang saya beri nama Jogs Training Club. Di dalam Jogs Training Club ini ada aplikasi yang bernama Jogs Fitness Training Club ini, aplikasi penghubung member dengan fitness center agar mempermudah pemesanan kelas, coach maupun jadwal hari ini. Jadwal antara senam, latihan, dan olahraga-olahraga lainnya. Di dalam Jogs Fitness ini, di dalam aplikasi ini terdapat fitness center, gym terdekat dengan berbasis GPS, facility setiap section dan fitur pembayaran yang online melalui m-banking, jadwal latihan dengan coach up to date, pilihan paket training, serta alarm pengingat reservasi. Mengapa kami mengangkat Jogs Fitness ini dengan berbasis aplikasi? Karena kita tahu bahwa setelah pandemi, itu orang-orang membutuhkan olahraga agar mereka meningkatkan kekebalan tubuhnya. Nah, dari sini kami mengangkat untuk aplikasi. Karena kenapa? Dengan aplikasi dapat meminimalisir interaksi dengan orang asing. Dengan adanya aplikasi ini diharapkan dapat meminimalisir interaksi yang terjadi sehingga orang-orang juga tertular kuman ataupun virus itu sangat sedikit. Selain itu, dengan aplikasi ini efektivitasnya sangat tinggi, reservasi tanpa perlu telepon atau datang ke fitness center, serta pembayarannya telah menggunakan via m-banking, jadi tidak menggunakan uang, ataupun jika menggunakan uang akan langsung datang ke fitness center tersebut. Selain itu, aplikasi ini juga dapat digunakan untuk semua umur, walaupun lansia, anak-anak, maupun dewasa dapat menggunakan karena aplikasi ini sangat mudah dan ringan, serta mudah dipahami oleh semua kalangan. Selain itu, aplikasi ini memiliki kelebihan, yaitu tersambung dengan GPS smartphone. Kemampuan ini mempermudah pengguna jika akan mencari fitness center terdekat. Oleh karena itu, kami mengangkat ide bisnis di tahun 2022 ini mengingat bahwa olahraga itu sangat penting untuk menjaga kekebalan daya tahan tubuh lebih dari apapun. Vaksin pun tidak bisa mencegah jika kita tidak mencegah dari dalam diri sendiri. Sekian dari presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.